Okay, selamat sahabat semua. Yeah, hari ni barang baru sampai daripada Shopee pagi tadi. So, petang ni baru saya ada peluang untuk nak buka pasal ni lah. So, apa yang anda tengok ni, saya dah cabut dah dia punya address tu sebab atas reason keselamatan. Tak boleh nak upload dekat apa dekat YouTube lah. Okay, sekarang ni saya dah buka separuh. Kita buka lagi separuh. Okay. Bahaya buka. Tu dia. Terbalik. Sekejap. Aduh. Sini dia. Absorber adjustable D2. Okay, sekarang ni saya nak buka ni pun payah ni. Sekejap lah. Saya buka kotak ni dulu. Okey. Okey, macam ni lah rupa dia. Ni absorber adjustable untuk kereta saya. Saga LMSS. So, macam ni lah rupa dia. Okey, yang ni absorber hadapan. Yang ni, okey, yang ni twin tube. Jenis apa jenis ni apa nama jenis high low dan body shift. Lama pula saya nak fikir. Sorry. Okey, penat bau balik pada luar dia. So ini ada yang absorber hadapan lah. Absorber hadapan. So dia sama rupa macam ni. So ini belakang, ini spring, ini absorber. Bahagian belakang. Okey. Untuk pengetahuan korang, spring hadapan ni dia seller dekat Shopee, dia bagi option lah sama ada nak 4K, 5K, 6K ataupun 8K. So saya pilih 6K, 6K lah. Saya pilih 6K punya spring. Ni jenis twin tube design. Besar jugalah dia punya apa dia punya absorber ni. Okey, jenis sekali lagi saya ulangi. Absorber depan ni dia menggunakan jenis high low body shift. Dia tak ada soft hard. So belakang, okey, belakang jenis yang boleh dilaras lah, adjustable lah belakang ni. Okey, cuma masalahnya spring belakang ni dia hanya 2K. 2K dia lembut sangat. So saya ada simpanan apa? Adjustable apa spring belakang jenis 4K. 4K, so mungkin saya gunakan spring yang lama lah, yang 4K ada dekat bilik saya, bilik store. So yang ni 2K saya tak pakai. Ni saya guna lah, saya pakai lah dia punya absorber belakang ni. So nak buka lebihkan berat ni sebenarnya kalau nak angkat. Okay, sekat tu saja video saya untuk kali ni. Korang tengok lah kotak dia macam ni. D2 suspension. Dulu saya pakai D7. D7 itulah, sekarang ni dia bocor kan. Lupa nak cerita kat korang. Okay, absorber adjustable ni, yang bahagian depan ni, dia adjustable, dia serviceable. Dia boleh di service semula. Okay, harga saya nak cerita. Harga asal, okay, sebelum discount, $840. Sebabnya saya dah add charge dalam Shopee ni selama sebulan dah. So harga dia $840. Semalam saya order. Harga dia turun jadi $756. So postage RM21, jadinya RM777. Ha, cantik nombor tu. Okay. So yang ni boleh adjust semula lah. Yang ni boleh servis semula. Kalau kata ada bocor, just tukar dia punya oil shield. Tambah tukar minyak. Hantar dekat kedai yang boleh buat lah.
satu je. So itu saja untuk kali ini. Thank you for sorry tersasar pula. Thank you for watching. Jangan lupa share video ni kepada sesiapa yang nak beli adjustable D2 jenis macam ni lah. Linknya saya akan letak dekat description. So please subscribe channel saya untuk dapatkan lebih banyak video yang saya upload dari masa ke semasa, termasuk video short. Okay, itu saja. Thank you and bye.